Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Permisa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di ruang auditorium perpustakaan Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya pada hari Rabu 15 November tahun 2023, yang mana sekarang sedang diselenggarakannya acara pameran penjingoan tahun 2023 dengan tema Ahimsa Ya Paro Dharma. Berikut liputannya. Berita pameran penjingoan 2023 dengan tema Ahimsa Ya Paro Dharma yang diselenggarakan di ruang auditorium perpustakaan Kampus B UIN Raden Fatah Palembang pada hari Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Kemenag Kota Palembang, dan para peserta penjingoan UKMK Miror UIN Raden Fatah Palembang tahun 2023. Acara ini diawali dengan pembukaan yang dibuka langsung oleh pembina UKMK Miror dan dilanjutkan dengan pameran-pameran yang bertujuan untuk menampilkan dan menikmati seni-seni yang dibalut pesan agar kita dapat menjunjung tinggi dalam hal moderasi beragama. Yuda Saputra, selaku ketua pelaksana, mengatakan sesuai dengan tema yang diangkat yang artinya moderasi beragama dalam kedamaian tanpa kekerasan sebagai upaya mengajak anak-anak muda untuk kreatif dan inovatif dalam perkembangan dunia digital. Karena seperti yang kita ketahui, walaupun adanya multikulturalisme di tengah-tengah masyarakat saat ini, yaitu perbedaan agama ataupun perbedaan suku budaya, tetapi kita harus tetap saling menghargai, menghormati, serta menjunjung kebersamaan. Jadi penjingoan itu secara garis besar, dari penjingoan sendiri kita bisa tahu artinya adalah penglihatan, yang mana di sini diharapkan para peserta dapat merepresentasikan hasil dari visual-visual yang kami sediakan melalui pameran ini dapat dirasakan seperti itu dengan visualisasi. Harapan saya dapat meningkatkan apresiasi terhadap karya seni anak-anak kita. Alhamdulillah sampai hari H kegiatan penjingoan 2023 semua anggota cukup antusias dalam menyiapkan baik itu dari perencanaannya, baik itu dari pelaksanaan pada hari ini, alhamdulillah lancar. Kegiatan event ini kegiatan yang cukup besar, mungkin nanti kedepannya akan diadakan setiap tahunnya oleh UKMK Miror, mungkin tahun 2024, 2025, dan seterusnya. Mungkin ya, kegiatan ini juga sebagai titiknya untuk mempererat lagi sesama anggota agar terus menciptakan ide-ide kreatif agar bermanfaat untuk UIN Raden Fatah Palembang dalam hal mensosialisasikan UIN Raden Fatah Palembang ke masyarakat umum. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Wulandari selaku reporter Rafa TV dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.